Kenapa ada Joni dah? Mas Bon, Joninya ketinggalan Mas Bon. Mas Bon. Astaga. Gugungnya kenapa di sini ditinggalin, cuy? Oke. Okay. Jadi let's go guys, kita bakal lihat hadiah apa ini guys yang dikasih Mas Bon. Ayo, penasaran kan? Penasaran. Oke lah, let's go kita cek guys. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Eh, ya berlebih dong. Hai 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 guys, kembali lagi bersama aku Lenzimio di sini. Dan pada video kali ini kita kembali lagi melanjutkan Sun SMP season 3 kita lagi guys. Yeay. So yeah guys, jadi sesuai judul guys, pada video kali ini aku bakal unboxing hadiah dari Mas Bonananananana ya guys ya. Dan juga kita bakal review apa update terbaru cuy di Sun SMP ini. Ada update terbaru lagi loh, hoho, yang sangat berguna banget ya bagi para member-member Sun SMP cuy. Dan juga hal utama yang ada pada video kali ini tuh, kita bakal bagi-bagi hadiah guys. Yeay. Hadiah, yes, Sulker Shell ya guys ya. Hadiah yang lumayan mahal cuy di Sun SMP saat ini ya guys ya. Oke, okay, so let's go tanpa basa-basi. Marilah kita cek dulu ya guys. Iya, itu hadiah di depan apa cuy? Di depan ada hadiah nih guys dari Mas Bon cuy. Walaupun aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu sama sekali guys, karena Mas Bon Nana nggak ngasih tahu cuy apa isi hadiahnya gitu kan. Kalian pasti penasaran cuy, aku juga penasaran. Ayolah gaskan guys, let's go. Oke. Okay. Oke, di sini pertama kita lihat guys. Jadi di sini ada kayak semacam aku ngelihatnya ini katanya si roket ya, setelah aku lihat oh, videonya Mas Bon. Tapi aku ngelihatnya ini kayak semacam gimana ya? Yes, aku ngelihatnya semacam kayak jamur merah gitu loh dengan muka imut cuy ya. Dan iya, marilah kita lihat dulu cuy hadiahnya apa nih, gimana nih cara bukanya ya. Kita bakal buka dulu guys. Oke, jadi aku bakal coba buka dari sini aja. Penasaran banget hadiahnya apa, moga aja bagus nih. Kita bakal sama-sama melihat hadiahnya apa cuy. Yeah, let's go. Ayo, mana-mana nih, mana nih, mana nih. Gila, tebel banget. Nah, ini cuy. Oke, kita melihat ada box gede di sini guys. Oh my god, alright. Ini, kenapa ada? What? Kenapa ada Joni dah? Mas Bon, Joninya ketinggalan Mas Bon. Mas Bon. Astaga. Gugungnya kenapa di sini ditinggalin, cuy? Oke. Okay. Jadi let's go guys, kita bakal lihat hadiah apa ini guys yang dikasih Mas Bon. Ayo, penasaran kan? Penasaran. Oke lah, let's go kita cek guys. Jebret. Curse of Binding. Curse of Binding, 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 efisiensi, mending, siap, bagus, nice, hadiahnya sangat nice banget Mas Bon, thank you, yay, thank you Mas Bon, thank you, Curse of Binding ini lumayan buat ngeprank-ngeprank ya, canda-canda guys, canda, so yeah, karena hadiahnya Curse of Binding ya, kayaknya aku bakal berpikir dulu nih apa yang harus kita lakukan dengan para Curse of Binding yang ada di box tersebut ya guys ya. Oke. Yes, aku ada ide sih buat apa Curse of Binding ini cuy. Ya walaupun gak mungkin semuanya aku habisin ya guys ya. Yes, aku rencananya mau bikin Curse of Binding Curse of Pumpkin cuy ya. Sebenarnya ini digunakan untuk hadiah. Bisa jadi untuk hadiah nanti ya guys ya, hadiah untuk para membersan cuy. So ya, itu hadiah pertama ya yang kita dapetin dari Mas Bon cuy. Makasih banget Mas Bon dan Husin, thank you so much, hadiahnya sangat appreciated ya, sangat appreciated, sangat bagus banget ya guys ya. Oh thank you, sering-sering lah ngasih hadiah. Seneng nih Lenzimio dikasih hadiah cuy, jarang-jarang Lenzimio dikasih hadiah ya bareng Rian nih, jarang banget cuy. Oke, itu yang pertama ya, kita dapat hadiah dari Mas Bon guys. Dan yang kedua nih guys, ada update terbaru lagi di Sun SMP guys ya, yaitu adalah Auction House atau pelelangan gitu ya guys ya.
Jadi, pelelangan itu maksudnya kita bisa ngejual item, guys. Ngejual dan juga membeli item. Jadi, caranya itu kita tinggal slash AH dan boom. Yes, guys. Langsung muncul ya. Nah, di sini sudah kelihatan, guys. Ada member-member lain yang menjual barang-barang ya, guys, ya, yang sangat sulit didapetin. Atau misalkan mager gitu kan bikinnya. Kita tinggal beli aja, cuy, kalau ada di auction house ini ya, guys. Contohnya ini nih. Ada daging domba supreme dari Mas Joli, harganya 100.000. Bagus, harga yang sangat bagus sekali ya, guys, ya. Dan di sini ada telur, guys, dari Mavels, harganya 16.000. Di sini ada glass, Mavels juga yang jual. Terus ada insect yang lumayan sulit sih dapetinnya ini, jujur aja sih. Kalau pewarna hitam sih susah di sini ya, guys, ya, karena kita harus mencari cumi-cumi, cuy, ya, buat dapetin insect ini, cuy. Ini worth it sih, lumayan sih. Harganya 100.000 menurutku ya terjangkau lah ya bagi para sultan, guys. Dan di sini ada slime block dari Pak Pres ya, harganya 100.000 per 5 biji ya, guys, ya. Alright. Nah, sekarang aku pengen nyobain nih, penasaran, cuy. Aku pengen menjual sesuatu. Apa ya yang mau aku jual, cuy? Sebentar, aku lihat dulu. Oke, di sini aku ada Sulker Bob, Eggy Water, Diamond Pickaxe. Alright. Diamond Pickaxe saja kali ya. Di sini ada Diamond Pickaxe full enchant, cuy. Ada efisiensi, fortune mending, dan unbreaking, cuy. Nah, kita bakal jual ini dengan harga yang sangat wow pastinya ya, guys, ya. Bukan 1 juta or something, tapi kita bakal jual dengan harga, mau tahu berapa harganya? Yes, harganya cuman 1 koin saja ya, guys, ya. Jadi siapa cepat dia dapat, guys. Nah, gimana nih caranya? Aku penasaran nih. Mari kita lihat dulu ya. Aku nggak tahu ini benar-benar pertama kali aku, guys, melakukan hal ini, cuy. Nah, jadi begini, how to sell an item katanya ya. Oke, untuk meletakkan item di dalam auction house itu, kita harus megang itemnya. Oke, sudah aku pegang dan kemudian kita tinggal tulis slash AH sell dan harganya. Alright, kita bakal jual ini, guys, dengan harga 1 koin saja ya, guys, ya. Ingat, siapa cepat dia dapat, oke? Okay? Siapa tahu ada yang membutuhkan gitu loh ya. Ya udah, let's go. Kita coba ya, guys, ya. Aku udah megang nih dan aku bakal slash AH terus sell dan jual dengan harga 1 koin saja, cuy. Jebret. Alright, sudah dijual dan kita bakal ngecek, cuy. Ngecek, kita cek dulu. Alright, sudah terlist ya, guys, ya, dengan harga 1 duit saja ya, guys, ya. Dan by the way, expire tiap barang di AH ini kayaknya per 7 hari nih atau per minggu gitu ya. 1 minggu nggak laku baru balik lagi ke event kita sepertinya ya. Oke, aku sudah menjual, yes, Diamond Pickaxe dengan harga 1 dolar, cuy, atau 1, bukan 1 dolar, cuy, 1 money ya. Siapa cepat dia dapat. Ingat, siapalah yang dapat ya, aku nggak tahu, cuy, itu masih sebuah misteri nantinya ya, guys, ya, karena masih ada di AH. Oke lah, let's go, guys. Hal yang ketiga, hal utama yang bakal kita lakuin di video kali ini, guys. Yes, aku bakal bagi-bagi hadiah, guys. Kalian bisa lihat duitku di samping kanan ya. Hasil aku dan Rian gitu kan, kerja Rodi di sini, guys, bukan maksudnya robot. Siapa yang bilang aku robot? Hah? Hah? Ha, siapa yang bilang aku robot? Hah? Naik di ya? Naik di sama Arlis ya? Hah, kurang asin ya. Enggak, canda, guys, canda. Kami bertiga berteman kok, guys. Santuy. Dan jujur, guys, jujur, aku di sana SMP ini cuman AFK doang, guys, sambil ngedit or something gitu, ngelakuin hal lain gitu, guys. Jadi, ketika aku onsen itu cuman mining-mining terus ngejualin-jualin hasil panen doang, cuy. Jujur aja itu doang, guys, nggak lebih. Jadi jangan bully-bully ya, jangan bully-bully, guys, nggak baik, oke? Okay? Jadi jangan bilang aku robot or something, aku hanya seorang manusia biasa sama seperti kalian, youtuber juga punya hidup, guys. Jadi santuy aja ya, kita cuma bersenang-senang di sini, guys. Oke, okay, lanjut. Nah, sekarang kak, buat apa tuh cross of bindingnya, kak? Oke, okay, santuy, guys, aku bakal ambil cross of binding ini mungkin sekitaran mungkin sekitaran satu baris aja ya. Dan aku bakal menggunakan Curse of Binding ini buat ini, cuy, ya. Nah, aku udah siapin hadiah-hadiah yang bakal aku kasih di sini, guys. Nah, di sini ada Carve Pumpkin kan. Kalian pasti tahu sekalinya kita memakai item dengan efek Curse of Binding itu nggak bakal bisa lepas ya, guys, ya. Nah, yang berbahaya di sini, kalau misalkan ada member yang pakai Carve Pumpkin dengan efek Curse of Binding, mereka nggak bakalan bisa lepasin itu, guys. Auto jadi Jack-O-Lantern gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka harus melepaskan kepala Jack-O-Lantern itu dengan cara
mati. Yes, bunuh diri. Body aku hanya meletakkan, apa sih namanya ini? Carve Pumpkin dengan Cross Binding ini sebagai hiasan aja sih rencananya ya guys ya. Oke, jadi pertama-tama kita bakal membuat dulu cuy. Sebentar, aku harus mencari anvil dulu nih guys. Oke, aku dapat anvilnya. Oke, di sini kita letakin anvil dulu dan aku bakal enchant-enchant semua dulu ya. Pakai begini, gila, 4, gila, oke. Alright, alright, 4 XP cuy tiap satu ini. Untung aja XP ku lumayan banyak nih guys. Ingat ini aku nggak ngeprank ya, aku cuman ngasih hadiah cuy. Jadi aku di sini just membuat ini tuh cuman buat hiasan aja ya guys, buat hadiah kita nanti cuy. Oke, sudah satu lagi. Alright, nah semoga ini cukup ya guys ya. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya nih, Kak, siapa aja sih yang bakal dikasih hadiah, Kak? Oke, siapa aja ya? Intinya lebih dari satu, guys. Karena sebelumnya aku udah review-review, aku teleport kan ke warps-nya para member Sans. Jadi aku udah nyari-nyari warps mana aja yang bisa diletakin ini gitu loh, diletakin apa sih namanya? Chest gitu kan. Jadi bagi member yang yes, karena ini bersifat kejutan, jadi para member yang mungkin nge-lock island ataupun misalkan gak ada tempat buat diletakin chest, itu gak bakal aku kasih guys. Karena yes, you know lah guys, protectionnya guys, protectionnya gak bisa kujebol ya guys ya, karena gak bisa letakin chest, gak bisa buka ini itu, gimana mau ngasihnya gitu kan. Letakin blok aja gak bisa. Iya kali aku bakal nyebrang-nyebrang lautan sejauh 2000 blok. No way guys, no way. Jadi di sini aku udah nyatet gitu loh siapa aja yang pulaunya bisa kukunjungi cuy, dan aku letakin hadiahnya ya guys ya. Jadi pertama ada Stressman, kedua Teguh, Kak Vina dan Pak Pres itu satu island ya, bertiga mereka cuy. Terus ada Gizan, ada Odo dan ada Skitty ya guys ya. Nah, itulah yang bakal aku kasih hadiah buat video kali ini ya guys ya. Alright, tanpa basa-basi mari kita lanjut guys. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Jadi di sini aku bakal beli shulker shell-nya dulu ya guys ya. Jadi totalnya berapa tuh? Pak Stressman 1, Teguh 3 tuh, Teguh, Vina sama Pak Pres 3, 4 gitu kan. 4 terus Gizan 5, Odo 6, terus Kitty 7. Oke. Okay. Dan masing-masing shulker shell itu kita harus membeli 2 gitu loh. Jadi berarti 7 kali 2 gitu ya guys ya. Berarti 14. Alright. Alright. Bisa. Karena duitku sudah lumayan ini ya guys ya, ada 23 juta. Bukannya sombong ya guys ya, aku cuman mau berbagi rezeki aja ya guys ya ke para member Sans cuy. Santuy. Oke, okay, let's go aja guys. Kita bakal ke spawn dan kita bakal bertemu sama si Mama Ger ya. Let's go. Oke, okay. Mama Ger, where are you Mama Ger? Aku butuh shulkermu. Nah, di sini dia guys. I need your shulker. Oke, okay. Di sini Mama gembel ya. Oke, okay, jadi di sini kita bakal beli 14 biji ya guys ya. Oke, okay, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya berlebih dong. Ya berlebih cuy. Ah ya udahlah, nanggung cuy, beli aja lah satu lagi. Aduh, tekor guys, tekor berlebih dua ya. Ya udahlah nggak apa-apa cuy, santuy. Nanti kita bakal pikir lagi sisanya buat apa ya, satu lagi itu cuy. Oke lah, sekarang sudah punya 16 shulker shell ya guys ya. Alright. Sekarang kita bakal kembali ke pulau kita guys dan kita langsung bikin jadi shulker box. Jebret. Oke. Jadi berapa ini cuy? Berkurang kah? Kurang kayaknya nih. Oke, kurang. Jebret. Boom. Oke, kita udah punya sekitaran 8 ya, 8 shulker box cuy. Nah, ini nih kan masih warnanya default banget nih guys. Jadi member lain yang kita kasih hadiah itu bebas aja gitu, ntar ngedenya jadi warna apa. Jadi aku bakal biarin shulker box-nya jadi warna ungu aja ya guys ya. Nah sekarang, alright, sekarang kita bakal pergi ke pulaunya Pak Stressman dulu kali ya. Oke, okay, karena Pak Stressman aku udah lihat pulaunya, kayaknya bisa diiniin deh, bisa diletakin blok sepertinya. Aku nggak tahu kan, aku belum nyoba letakin blok. Tapi ketika aku mencet chest-nya, aku bisa buka cuy. Jadi ya udah, let's go. Alright, sip. Kita sudah sampai di pulaunya Pak Stressman ya guys ya. Lumayan juga nih ya. Wow, keren.
Wow, alright. Ini by the way aku nggak tahu ini spoiler atau gimana, jadi aku nggak bakal jauh-jauh guys. Ininya ya nggak bakal jauh-jauh untuk berlalu-lalang cuy. Nah kita bakal letakin chestnya dulu di sini ya guys ya. Alright, semoga bisa, please bisa, please bisa. Alright, please bisa, jebret. Oke, bisa guys, nice. Nah sekarang kita bakal letakin shulker boxnya satu di sini ya guys ya, dan kita bakal kasih bunga-bunga guys. Yeay, aku bakal kasih berapa ya? Oke lah, jadi kita bakal letakin jack-o'-lanternnya mungkin di atas ini saja sepertinya ya. Satu saja cuy, takut kekurangan ntar buat member lain jadi nggak dapat jack-o'-lantern gitu loh guys ya. Oke, 88 begini guys, nice. Dan kita bakal letakin psyche-nya di sini ya guys ya. Kita bakal kasih Oke, aku sudah bikin seperti ini ya guys ya. Jadi di sini kita udah letakin shulker box-nya ya guys ya. Semoga bermanfaat bagi Pak Men. Dan ya jangan lupa kasih tahu Pak Men ya guys ya kalau dia dapat hadiah dari Lenzi Team, dari aku, dari Ian ya guys ya pastinya. Alright. Next, kita bakal langsung menuju pulaunya Teguh, Kak Vina dan Pak Pres ya guys ya. Let's go. Sunswarp, semoga mereka belum ini cuy. Semoga mereka nggak online ya. Nggak online kan? Oke, aman cuy. Jadi ini adalah hadiah surprise ya guys ya. Alright, kita langsung menuju pulaunya Teguh. Nah, kita sudah sampai guys. Dan ya setauku di sini adalah pulau Teguh dengan Kak Vina dan Pak Pres ya guys ya. Jadi kita di sini harus mencari jalan dulu nih, di mana bagusnya kita letakin gitu loh. Oke, di mana ya? Di mana guys tempat yang aman bisa diletakin gitu loh. Bisa nggak sih? Oh, nggak bisa dong, nggak bisa letakin blok di sini ya. Oke, berarti di sini saja kali ya. Karena di sini yes, aman, udah living Teguh Island itu guys. Jadi aku bisa letakin hadiahnya di sini saja sepertinya ya. Oke. Let's go. Kita bakal bikin di sini saja cuy, di sini. Dan kita bakal kasih 3 shulker shell di sini ya guys ya. Shulker box maksudku. Dan kita bakal kasih Carve Pumpkin di sini guys. Oke, aku sudah menata semuanya guys. Dan aku tinggal ngasih psyche-nya saja ya guys ya. Jadi kita bakal tulis di sini. Oke, aku udah letakin psyche-nya guys. Jadi di sini aku nulis hadiah untuk Teguh, Kak Vina dan Pak Pres. Semoga suka. Kita tulis hadiah dari Lenzimiu dari Anian. Oke, jadi jangan lupa kasih tahu mereka ya guys ya kalau kita ngasih hadiah buat mereka cuy. Semoga mereka senang dan yes, pastinya semoga shulker box ini bermanfaat bagi mereka ya guys ya. Oke, lanjut. Let's go. Pemberhentian selanjutnya kita bakal ke Pulau Gizan guys. Let's go. Oke, aku sudah sampai di pulaunya Gizan. Oke, santuy, kita bakal cari spot yang cocok gitu loh ya. Sepertinya di sini cocok maybe. Nah, living. Nah, di sini nih pas banget ini, guys. Jadi di sini kita sudah living island-nya dan kita bakal taruh di sini. Pastinya kita bakal kasih shulker box dan juga crafted pumpkin-nya di sini, cuy. Karena ya Gizan ya, aku bingung cuy karena di sini ya udahlah ya, kita bakal kasih 2 aja guys karena tadi kita berlebih satu ya. Jadi anggap aja di sini Gizan untuk Gizan dan Ara ya guys ya. Oke. Kalau Firman sih kayaknya block diamond aja sepertinya. Biar cocok ketiga gitu loh. Ya takutnya ini nggak cukup cuy karena aku bakal ngasih Odo sama Skitty nih satu lagi ya guys ya. Yes, mau gimana lagi? Jadi ya segini kayaknya udah cukup cuy. Oke, aku sudah menulis di sini ya guys ya. Jadi kita udah nulis hadiah untuk Gizan, Ara dan Firman cuy dari Lenzi dan Rian. Pastinya jangan lupa kasih tahu juga ya guys. Kasih tahu ke Gizan dan Ara guys kalau mereka dapat hadiah cuy. Firman juga pastinya. Oke, pemberhentian selanjutnya. Waduh, sibuk banget ya kita guys bolak-balik cuy. Oke, next kita bakal ke tempatnya Odo ya guys ya. Let's go. Dan yes, kita sampai guys. Waduh, oke, sip. Ini adalah tempat bermainnya ya, teman main cuy, gamblastanya si Odo cuy. Dan sekarang kita harus cari spot-spot yang cocok untuk dikasih hadiah gitu loh ya. Di mana ya tempat Odo biasanya bisa ngeliat gitu cuy. Nah, di sini nih. Di sini pasti tempat yang biasa Odo jalan-jalanin gitu ya. Jadi dia biasa lewat sini dan dia bakal kaget cuy dapat hadiah apa gitu loh. Oke, kita bakal letakin seperti biasa di sini cuy. Dan kita kasih Carve Pumpkin dan kita bakal kasih yes bla bla bla. Aduh, aduh. Oke. Bom. Oke, sudah. Nah, ini hadiahmu, Dok. Semoga bermanfaat ya, Dok. Kita bakal kasih psyche-in seperti biasa.
Oke, kita sudah ngasih hadiah ke Odo ya guys ya. Jangan lupa kasih tahu ke Odo Kentang juga ya guys ya kalau dia dapat Shulker Box dari kita semua ya guys ya, dari aku, dari Yan, dan juga dari kalian ya guys ya. Oke, last, yes, last member yang bakal kita kasih hadiah guys yaitu adalah Skitty. Let's go. Alright, sampai dan disinilah Pulau Skitty. Jadi aku nggak bakal jauh-jauh jalannya ya guys ya, karena yes, you know lah guys, aku nggak bakal spoiler-spoiler segala macem ya, base orang cuy, nggak sopan cuy. Dan kita di sini bakal ngasih hadiahnya di mana ya? Kalau nggak salah di base Skitty ini kita bisa buka-buka bebas gitu. Nah, kan bener? Oke lah, di mana ya? Sebentar aku bakal cari-cari spot bagus dulu dah. Ya udah di bagian sini saja maybe ya, ya udah di tengah saja biar kelihatan gitu loh. Nah, buat Skitty kayaknya kita bakal kasih dua carpet pumpkin aja ya guys ya. Satu buat Yamayam gitu loh. Oke, ini kita bakal kasih di sini Shulker Box-nya dan di sini yes, block of diamond-nya ya guys ya pastinya. Dan kita bakal hias-hiasin pakai bunga poppy. Alright, kita hias-hiasin semuanya cuy. Jebret jebret jebret. Sip. Nah, sudah jadi dan kita bakal kasih sign in pastinya ya guys ya. Oke guys, jadi di sini aku udah nulis hadiah untuk Skitty dari Lenzi dan Rian. Semoga suka. Yay! Dan ya guys, karena kita sudah ngasih hadiah ke Skitty dan dia adalah member terakhir yang kita kasih hadiah buat video kali ini, jangan lupa kasih tahu ke dia ya guys ya kalau dia dapat hadiah dari kita semua, dari Lenzi, Rian, dan juga kalian para Lenzi team ya guys ya. Well ya, yeah, jadi pada video kali ini kita sudah nge-review-review apa aja ya tadi guys ya. Oh iya, yeah, hadiah dari Mas Bon, makasih banget Mas Bon hadiahnya, Curse of Binding-nya ya, thank you so much. Dan mungkin aku depannya bakal mikir-mikir dulu itu buat apaan nanti guys. Ya, yeah, nantilah ya guys, aku bakal kupikirin dulu cuy. Dan juga kita tadi udah review-review apa update terbaru yang sangat bermanfaat di Sun SMP ini ya guys ya, yaitu Ocean House untuk mempermudah jual beli para member ya guys ya. Dan yang terakhir kita juga udah ngasih hadiah cuy, hadiah buat para member-member yang beruntung buat episode kali ini ya guys ya. Dan semoga aja kedepannya ada update terbaru lagi. Kalau bisa sih ada item yang bermanfaat gitu loh, jadi kita bisa bagi-bagi hadiah lagi buat mereka yang membutuhkan maybe, atau yang memang lagi butuh atau pengen hadiah gitu loh. So ya guys, sampai di sini dulu video kali ini. Like jika kalian suka, subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya. Nama aku Lenzi, see you next time. Bye bye guys, thank you. Yay.